menggunakan agama untuk kekerasan, tetapi juga bisa menggunakan agama untuk perdamaian, ya. Saya tidak bilang bahwa semua konflik itu dasarnya agama. Cuma seperti yang saya diskusikan tadi, cara ucap konflik, ya, ngajak berantem, kira-kira gitu ya, itu enak sekali pakai agama, karena janjinya surga atau neraka. Ayo dukung ISIS, ya, kan kalian baca nih, kan? Ayo dukung ISIS, mari berjihad. Pahalanya apa? Apa yang dijanjikan oleh ISIS? Masuk surga. Dapat bidadari 72. Mau enggak dong bidadari 72? Satu aja yang mau. Pusing kita kalau 72. Jadi itu, cara ucapnya itu agama, Mas. Jadi bahwa agama maksudnya das solen dan das sein, kira-kira bahasa apa? Oh, bahasa sosiologinya ya. Maunya sih begini, tapi aktuanya beda, begitu, gitu. Nah, sekarang ini agamawan ingin melihat bahwa agama, mari kita manfaatkan agama untuk tujuan-tujuan perdamaian. Dan bukan tidak ada contohnya, ada. Ya, nanti saya maju lagi sedikit ya. Gandhi, kalian kenal Gandhi kan? Martin Luther King kenal kan?